Para veteran Jambi diharapkan generasi muda untuk meneruskan perjuangan para pahlawan dengan cara meningkatkan rasa nasionalisme. Momen 73 tahun Indonesia Merdeka diharapkan menumbuhkan rasa kecintaan terhadap negeri Indonesia. Di momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73, para veteran atau pejuang kemerdekaan negara Republik Indonesia semakin berusia lanjut. Setiap tahunnya para veteran yang mengikuti upacara bendera terus berkurang. Seperti dalam upacara penaikan duplikat bendera merah putih di lapangan kantor Gubernur Jambi, jumlah veteran yang ikut terus berkurang dari upacara tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan para veteran mulai gugur menyusul para pahlawan kemerdekaan. Ketua DPD Legiun Veteran Republik Indonesia Jambi Anwir Sudarminto mengatakan, dengan ulang tahun Republik Indonesia ke-73, dirinya meminta para generasi muda untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan dengan meningkatkan rasa nasionalisme. Menurut Anwir, di tengah gempuran krisis moral karena perkembangan zaman seperti saat ini, para generasi muda harus disiapkan untuk terus menjaga kemerdekaan negara Indonesia. Peran orang tua sangat diperlukan untuk memberikan contoh atau suri tauladan yang baik kepada generasi penerus bangsa. Anwir berharap generasi muda tergugah bahwa pahlawan dahulu telah berkorban harta, bahkan nyawanya untuk kemerdekaan bangsa. Pendidikan karakter untuk mencintai negara merupakan salah satu hal yang harus ditanamkan bagi tiap-tiap generasi muda sedini mungkin. Karakter untuk mencintai bangsa dan negara merupakan fondasi awal untuk membentuk karakter jiwa nasionalisme dan upaya membangkitkan rasa nasionalisme pada generasi muda Indonesia. Oleh karena itu, kami yang orang tua, para pejuang, mengharapkan generasi muda, generasi penerus, dapat meneladani jiwa 45-nya. Ya. Oleh karena itu, jangan malas-malas berbakti, berjuang untuk negara dan bangsa, untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat. Ya. Kalau untuk pembangunan di Jambi seperti apa, Pak? Alhamdulillah, pembangunan Jambi merangkak ke depan, bagus. Ya, ya memang situasi wilayahnya seperti ini tidak datar seperti yang lain, tapi ada gambut, ada rawa, ada pegunungan, jadi menyesuaikan dengan struktur daripada lokasi atau daerah. Sri Junia Putri, JEK TV, melaporkan.